And that I have a copy of the Hansard here. Yeah, the Hansard that record what happened in the Dewan. So it was at 2:36. So we have the roaching bunyi about 2 minutes and then 2 minutes. So this is about 4 minutes to 6 minutes that all the MP came back to the Dewan. And I was also notified, dimaklumkan, terdapat beberapa MP daripada pembangkang yang tidak masuk ke Dewan pada masa itu apabila loceng dibunyikanlah. Jadi saya harap pihak-pihak yang tertentu jangan membuatkan kenyataan yang tidak benar yang mengatakan bahawa tidak cukup quorum lah kononnya pada ketika itu ya. Ya. Biarkan bawa usul untuk apa potong elang pada mereka yang lewat. Oh tidak 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 tidak. Ini masih lagi awal oleh kerana ramai MP-MP saya rasa yang baru mungkin tidak berapa tahu kepentingan apabila loceng bunyi kedua kali. Apabila loceng bunyi kedua kali sekiranya mereka dalam dewan kena lah masuk dalam dewan ya. Okey. Ini berterusan adakah perlu? Kita akan berbincang di kabinet meeting nanti seberapa petang dan saya akan dapat arahan seterusnya daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perkara ini ya.